Mulai. Kalau Oh, acaranya iya. kuliah umum, ada kuliah umum, babak 1, 2, 3. Nanti MC-nya bilang, mohon perhatian, kuliah umum babak pertama akan segera dimulai. Jadi enggak, mohon perhatian, acara akan segera dimulai, sebutkan nama acaranya. Mohon perhatian, prosesi akad nikah akan segera dimulai. Gitu. Nanti kalau kamu jadi MC akad nikah di luar kah? Ya. Mohon perhatian, in-house training MC akan segera dimulai. Jadi nggak ada lagi kalimat hadirin diharap tenang. Nanti ada narasi terbaru, Anda akan kirimkan file ini ke panitia dan ini adalah sudah dibakukan oleh protokoler kenegaraan. Oke, islahat berikutnya. MC biasanya mempersilahkan nanti ada sambutan dari pimpinan pondok pesantren, gitu kan ya. Tidak ada lagi MC yang masih menggunakan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Betul? Nanti kalau antum bilang waktu dan tempat kami persilahkan, maka yang akan yang dipersilahkan bukan orangnya, tapi yang dipersilahkan waktu dan tempatnya. Nanti waktu dan tempat maju bareng-bareng ke depan. Kenapa nggak sekalian ada pelung, taplak meja dan buah-buahan? Nanti habis zuhur gitu ya. Tidak elok didengarnya. Maka kalimat yang elegan adalah, you sudah capture, sudah nice tadi bacanya. Dengan segala hormat dipersilakan. Dengan segala hormat kami persilakan. Coba nak katakan, say together up your voice. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Ini coachingnya hampir sama dengan tim 35 orang yang mereka akan menjadi MC di acara 17 Agustus di Istana nanti atau di IKN. Itu dari 35 orang itu mengerucut lagi menjadi 5 orang dari Bayangkari, The Polwan. Dan mengerucut 3 orang, nanti tinggal 2 orang yang MC-nya. Mereka up voice di segmen pertama. Mereka latihan vokal dulu. You juga sama. Tada kata mustahil. Nah, bisa jadi nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. MC Istana adalah alumni dari Darun Najah 3, Al-Mansur ini. Kayak. Oke, maka posisimu di sini duduk termasuk orang yang beruntung. Karena apa? Banyak yang cemburu dengan DN3 hari ini. Tirtayasa, mereka pengen bayar, boleh nggak ikutan di sana ingin pelatihan MC? Mereka harus berbayar masuk ke ballroom. Mereka harus per batch, berkelompok. You termasuk orang yang beruntung hari ini digerakkan oleh Allah untuk belajar bicara. Dan bukan sekedar bicara. Untuk belajar ketika menjadi MC, bukan hanya sekedar MC. Sekarang up your voice. Kita coba ya, Kak, ya. Saya mau dengar dari audio ini, Kak. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Duduk dengan tegak, nah, suaramu masih deep dari dalam. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Nice. Acara akan segera dimulai. Acara akan segera dimulai. Sekarang satu narasikan, Kak. Jangan dijeda-jeda. Mohon perhatian, kuliah umum akan segera dimulai. 3, 2, mulai. Mohon perhatian, kuliah umum akan segera dimulai. Ada dua segmen. Ada yang per kata, per seles. Nanti akan saya munculkan, Kak, ya. Bagaimana cara baca narasi tidak buru-buru? Maka dikasihlah slash, mohon perhatian. Tahu slash gak, nak? Hei, DN3 tahu slash? Apa, nak? Tahu, ya, pintar. Garis miring, mohon perhatian. Garing satu. Acara, garing satu. Akan segera dimulai, garing dua. Garis miring dua berarti iterasinya harus ke bawah. Itu salah satunya. Kita coba hari ini ya, Kak, ya. Sebelum kami ke DN14 nanti malam, nanti sore dan nanti malam, kami akan fokus terlebih dahulu bersama DN3. Karena ini perdana, Pak Nuraleh. Perdana untuk MC talent. Kita coba. MC yang tadi PKA standby bersama MC-nya, nah, di sini, Kak. Siapa tadi yang dipanggil Pak Nuraleh? Ah, you stay here. Oke. Okay. Siap ya, Kak, ya? Yang pertama, ilmu pertama dalam dunia MC yang kami pelajari selama kami di Istana Negara adalah bagaimana dia memegang mikrofon dengan elegan dan baik. Wait people, apapun jenis mikrofonnya, mau Sennheiser, mau Shure, Aywa. Orang Arab. Ini Arab ini, dari Mesir ini, Aywa. Apapun jenis mikrofonnya, tak penting apa jenis mikrofon. Yang penting adalah bagaimana you pegang mikrofon dengan baik. Like this kah? Tidak ada MC yang ketika tampil pegang mikrofon seperti ini. Disaksikan beliau-beliau loh, oleh para guru loh, Kak. Tak ada lagi MC yang megang mikrofonnya kayak gini. Nanti suaranya akan over.
lampunya di Bixel akan naik semua ke atas, berasap dia kan? Akan over, but like this kan? Gini nak, vokal power atau tidaknya akan nampak ketika you pegang mikrofon seperti ini, tidak seperti ini, tapi seperti ini, empat jari kan, empat jari. Kalau suaramu low, pasti akan kelihatan kan, suaramu akan nggak power. Tapi kalau you empat jari seperti ini, suaramu angkat, assalamualaikum. Hari ini saya bangga bisa bertemu dengan Darunajah 3. Kayak gitu, Kak. Tidak seperti ini. Kita coba ya. Karena you are the master of ceremony. Stand up, please, Kak. Pegang mikrofon seperti ini. Kasih mikrofon satu lagi ke kakak sampingnya. Oke, okay, you also. Pegang mikrofon. Oke. Okay. Saya pinjam skripnya, Pak Andika. Ya, skrip dari istana. Oke, okay, stand by, Kak. Pegang mikrofon ya. Stand by. Oke. Okay. Nah, seperti itu. You katakan, assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. On-kan mikrofonnya. Oke, okay, sebelumnya stand by kah? Di on-kan aja mikrofon semuanya. Oke, okay. Ya. Yang sampingnya, yang samping. Apa? Ya. Coba kak. Lanjut kak, dari mana? Oke, okay. Lanjut. Oke, okay. Ya tar. Ini punya saya berarti juga bang Ori. Coba. Tes 1, 2. Oke, okay. Tes 1, 2. Check 1, 1. Ah, udah. Sini nak, pakai mikrofon ini. Kayaknya ini lebih powerful. Nah, ini udah pas, Kak. Pas banget udah. Angkat lagi, Kak. Udah angkat lagi barusan, Kak, mikro channel-nya. Cek 1 2 3 1 2 3. Oke, Kak. Kita coba ya, Kak ya. Dia menggunakan narasi yang dipakai di acara G20 di Bali. Kita coba, Kakak kita tampil. Lu pernah jadi MC acara apa aja, Kak? Pakai mikrofonnya. Acara kecil-kecil yang ada di Aula FM. Aula FM itu apa, Ustaz? Aula FM. Oh, Rafat Abu Bina. Anak kira ada radio Aula FM gitu ya. Oke. Okay. Stand by, Kak. Pegang mikrofonnya. Kita coba. 3, 2, silakan. Hadirin yang kami hormati. Sebuah kesyukuran bahwa Kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato ke negara. Mohon dengan cukup, Kak. Nanti anak kirim ya ke you Sada Alia karena kontak yang ada di panitia di tim kami. Nanti narasi ini dipakailah di pondok ini. Izin. Contoh. Hadirin yang kami hormati. Sebuah kesyukuran bahwa kuliah umum hari ini dihadiri pimpinan Pondok Pesantren Darunajah 3 Al-Mansur Serang Banten yang akan menyampaikan kuliah umum babak pertama. Gitu, Kak. Jadi yang tadinya kongres diganti menjadi kuliah umum. Kayak gitu, Kak ya. Kita coba lagi. Kakak kita satu lagi. Standby, Kak. Standby. Yang kami hormati, sebuah kesyukuran bahwa kuliah umum hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Lanjutkan paragraf berikutnya. Mohon dengan hormat, Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Hadirin, dimohon berdiri. Oke, boleh tepuk tangan buat dua MC talent. Oke, okay, nice. Silakan dulu kita cari talent ya dari kelas 1. Kelas 1 coba angkat tangan. Yang santri baru mana santri baru nah? Angkat tangan santri baru. Oke. Okay. Nanti kita akan coba selain ini yang Uping war kelas berapa? Kelas 6. Kelas 5 ada? Yang ada kelasnya? Oke, okay, standby. Nanti kita akan coba yuk tampil ke depan. Baik.
Kenapa saya syarikai depan Tio semuanya hari ini? Karena harapin baik. Yang lain silakan duduk kembali. Kelas 2, silakan berdiri. Resep saya. Ini pasti deg-degan ya. Pasti kan lagi berdoa, ya Allah, jangan sampai saya yang dipilih, ya Allah, ya kan? Yuk bersyukur yang dipilih, kan? Kelas 2, stand up. 1, 2, bismillah ya. Semoga kami tak salah pilih ya. Yang akan nanti standby untuk mencoba baca narasi adalah you, kan? Yuk. Kaget banget ya Astagfirullahaladzim ya. Oke, yang lain duduk. You standby. Berdiri. Kamu kayak mimpi hari ini kayaknya, kayak ya. Oke, itu dua. Kelas 3, stand up please. Kelas 3. Oke. Ustazah. Saya minta tolong untuk menentukan satu orang dari kelas 3. Bilqis mana? Oke, selain Bilqis, silakan duduk. Oke. Kelas 4, standby. Talent dari kelas 4. Ustaz, mohon izin Ustaz. Antum, I choose one of them Ustaz. Mohon Antum, wah cocok dia tampil ke depan. Siapa Ustaz? Nazlah. Selain kakak kita, silakan duduk. Okay. Kelas 5 student. Kelas 5. Stand up please. Oke. Okay. Di antara mereka ya, ada enggak menurut Antum talent dari kelas 5 yang akan maju nanti untuk perform? Siapa tuh, Ustaz? Adakah? Angkat tangannya yang disebutkan namanya. Oke. Okay. Yang lainnya silakan duduk. Berikutnya, klasik student. Standby. Syekh, menurut Antum, Pak Epi, saya punya talent satu orang dari kelas final student, kelas sampai akhir. Adakah siapa Ustaz? Reina. Mana? Angkat tangannya Reina. Oke, okay, standby Reina. Jaga duduk kembali. Siapa ya, Kak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan sekarang untuk standby di area depan terlebih dahulu. Silakan standby terlebih dahulu. Cepat, nah. Kita akan coba nanti untuk membacakan narasi yang akan saya siapkan di sini. Oke. Okay. 8 orang ya, Kak ya. I just want to see your voice. Oke, okay. Perkenalkan pegang mikrofon. Mikrofonnya dipegang. Oke. Okay. Dari kakak kelas 6 berurutan dah. Kelas 6 terlebih dahulu. 6 5 4 3 2 1. Pasti karakter vokalnya akan berbeda-beda. Siap? Test your voice. Silakan. Oke, okay. Assalamualaikum. Saya siapa, dari mana? Dari Serang. Sampingnya kelas 5, silakan. Assalamualaikum, saya Kayla Rahmani, dari Serang. Oke, thank you. Berikutnya silakan. Kak, mikrofonnya dipegang dengan baik, Kak. Saya dari Serang. Pernah jadi MC enggak, Kak? Kelas 4? Belum pernah. Ini pertama kali kita tampil depan banyak orang nih. Luar biasa. JMK. Gitu ya? Bilqis. Oke, okay, suaranya low voice. Berikutnya, silakan. Up your voice, nah, suaramu low, Kak. Lampung. Ada juga dari Lampung ya. Go, berikutnya. Mikrofon di tangan kanan, Kak. Nah, silakan dibaca yang terakhir. Posisinya rapi aja, Kak. Menghadap ke layar. Silakan dibaca. Ini dibaca. Silakan. Kesan Anda di mata mereka satu menit pertama. Oke. Okay. Lihat ke depan, Kak. Kesan Anda di mata mereka
yang hadir adalah in 1 minute, 1 menit pertama. Jadi ketika you pegang mikrofon, mereka akan mengatakan you are amazing MC atau not amazing, itu 1 menit pertama. Jadi MC adalah wajah sebuah acara. Tidak ada acara-acara yang korinya maju duluan. Pasti MC duluan yang tampil, betul? Apakah ada kalau di Gontor ada istilah panggung gembira kah? Di sini apa Ustaz temanya? Apa kah? Drama arena. Drama arena yang pertama tampil siapa kah? MC. Jadi MC adalah the king of event. Jadi MC adalah the king of event. Jadi kesan Anda di mata mereka itu yang pertama. Oke, okay, siap. Siap, udah aman Ustaz. Oke, okay. Sekarang kita akan coba satu hari bersama daun aja. Silakan kasihkan mikrofon ke sampingnya. Silakan dibacakan. Silakan dibaca. Yang nyaman saja sebelah sini nak. Ya, nyaman menghadap ke layar. Reading script silakan dibaca. Ya ini nak. Skill bicara powerful. Oke, okay, berikutnya kasihkan ke sampingnya. Silakan dibaca. Mainkan gaya gitar. Oke, okay, dan ini yang terakhir. Silakan dibaca. Pembicara yang bicara kelas. Oke, okay, MC harus naik kelas bicaranya dan harus berpengaruh. Kasih ke sampingnya. Oke, okay. Kita coba sekarang ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5 agak mundur nah, agak mundur. Kakak kelas 6 standby di sini nah. Enggak MC yuk. Enggak, kamu Kak yang terakhir. Ah, yuk standby di sini kan depan layar. Kita coba ya, Kak ya. Ini kenapa banyak yang gagal jadi MC? Kenapa banyak yang ketika tampil jadi MC, MC-nya biasa-biasa saja? Karena di sini yang penting. Kita tunjukkan bahwa talent yang hadir hari ini adalah simulasi. Jadi hari ini tak perlu banyak teori, tapi hari ini lebih banyak ke simulasi. Kita coba baca Kak. Kelas 6 silakan. Silakan. Jika kita bisa komunikasikan di dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Bicara itu efektif. Kenapa tidak ada lagi hadirin diharap tenang? Tapi kalimatnya lebih efektif, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Jadi katanya enggak mubazir. Yang terhormat untuk satu orang. Andaikan ada presiden satu orang, kalimatnya enggak pakai yang kami hormati. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Di sini biasanya yang terhormatnya buat siapa yang pertama, Ustazah? Beliau sebagai? Yang terhormat wakil pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah 3 Al Mansur gitu kayak. Tidak ada lagi MC yang menggunakan yang kami hormati. Yang terhormat Lil Mufrad. Ya setia, Anda masih ingat tahu nih. Yang terhormat Lil Mufrad, tapi seluruh hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Coba nah, yang terhormat untuk beliau. Yang terhormat wakil pengasuh Al Mansur Darun Najah 3. Ustaz Nur Ali Saputra. Oke, okay, kemudian jamaah. Hadirin dan biasanya apa tuh Kak kalau yang jamaahnya? Seluruh santriwati apa hadir apa you say? Ah, para asatid, ustazah dan santriwati. Para asatid, ustazah dan segenap santriwati yang yang kami cintai, yang kami hormati. Jangan yang saya cintai, Kak, yang kami cintai. Oke, okay, jadi jamak mufrad pakai kata apa? Yang terhormat. Tapi kalau jamak kalimatnya apa? Yang kami hormati. Kita coba ya, Kak ya. Kita mulai dari sekarang. Kak kelas 6 standby di sini. Pernah MC kah? Oke. Okay. Bisa dibaca silakan. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang
dalam acara Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka, Jakarta. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian, saat lagi Kongres Antar Negara akan segera kita mulai dan disiarkan langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Oke. Ini ada narasinya, tuh perhatikan ya narasinya. Pasti banyak garis miringnya, betul nggak? Garis miring itu buat apa, nah? Ada jeda, Kak. Kamu juga bacanya nyaman banget, karena ada jeda, betul nggak, nah? Assalamualaikum. Anak kasih contoh, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Andaikan acaranya kuliah umum. Hadirin yang kami hormati. Kami sebagai pemandu acara hari ini, kami sebagai pemandu acara kuliah umum hari ini, mengucapkan selamat datang dalam acara kuliah umum babak pertama di Pesantren Darun Najah 3 Al-Mansur, Serang Banten. Gitu loh, Kak. Jadi, antum tinggal ganti. Oke, mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena kuliah umum akan segera dimulai. Orang itu akan nampak tenang bicaranya karena ada jeda 2 detik sebelum kata terakhir. Antum perhatikan ya, Kak. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Jadi enggak akan segera dimulai. Jadi ada 2 detik sebelum kata terakhir akan segera dimulai. Coba dong, Nak, Anda mau dengar nih suara antun Nak Darun Najah. Agak sebelah sini, Nak. Coba dibaca yang paragraf kedua sama-sama, Kak. Up your voice. 3, 2, 1, katakan. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Masih buru-buru kan? Karena acara akan segera dimulai. Ada 2 detik sebelum kata terakhir. Coba dong sayap kanan. 3, 2, katakan. Wait. Duduk tegak, Kak, biar suaramu powerful, Kak. 3, 2, katakan. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Nice. Kayak gitu, Kak. Akan segera dimulai. Oke. Kita coba kakak kita yang di depan nih, Kak. Ini pilih siapa, Nak? Yang menurutmu. Ah, tapi ada yang punya talent voice ini siapa? Naila mana? Stand by di sampingnya, Kak. Ya, tetap di situ, Kak. Silakan dibaca, Naila. Sama dengan teman-teman barusan. Mohon dengan hormat. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Yuk, kelas berapa? MC, Kak? Yuk, pernah MC, Kak? Ini MC banget suaranya, MC banget. Gitu, Kak. Oke, Naila, pilih, Kak, di antara kawan-kawan ini. Kak, dicatat namanya dong, Kak. Ya. Di Lebaran Baru, Nak, Lebaran Baru. Nanti saya cerita namanya. Jadi kakak kelas 6 sama itu barusan. Naila, Lina aja. Silahkan, Kak. Ah, di antara mereka siapa? Oke, standby. Standby di situ. Silakan, Nak. Yang paragraf di bawah, silakan. Kosesat apa kosesat? Kongres, nah, kongres. Agak maju saya, maju. Saya baru kali ini yang baca kosesat, saya jadi kaget. Ayo, sini. Enggak apa-apa. Maju. Oke, kelas berapa, nah? Kelas 1. Oke, good. 3, 2, mulai. Sesaat lagi, Kongres Antar Negara akan segera dimulai dan disiarkan langsung dari Istana Negara. Ya kelas 1 loh, Kak. Santri baru udah berapa lama di sini, nah? Udah berapa lama? 3 minggu ya. 3 minggu ada kelas 7 berarti kan ya? Anak kelas 7 di luar sana MPLS, anak kelas 7 MPLS sama maju ke depan, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9 kali itu. Gemeteran dia, saya. Ini mah udah terbentuk 3 minggu udah terbentuk, Kak, karakternya. Tepuk tangan dong buat kakak kita ya. Kelas 1,
Dewi, Dewi. Tapi saya kalau ketemu kamu sampai kapanpun, sampai kamu kelas 6 sampai Ustra di sini, namamu adalah Kosesat. Ana nggak lupa. Dari semua acara seminar baru dia yang bacakan Kosesat. Apa kami salah nulis? Ayo Kosesat, pilih. Siapa? Tahukah namanya? Kelas berapa? Kelas 2. Tenang gak tenang? Berapa jadi tegang gini juga ya? Nah, kelas berapa? Kelas 1 yuk kelas. Kelas 2 namanya siapa? Andini Cahya. Oke, lihat ke depan. Lihat kamera. Nanti biar emakmu tahu kalau kau jadi MC. Pembicara berikutnya adalah? Pembicara berikutnya adalah? Andini Cahya. Andini Cahya. Kelas 2. Kelas 2. Dari Darun Najah 3. Dari Darun Najah 3. Serang Banten. Serang Banten. Kepadanya disilakan. Kepadanya disilakan. Tepuk tangan dong. Ya. Silakan. Kosesat duduk. Syukran ya. Mana aja, mana aja. Yuk kelas berapa? Kelas 2 mah harus pintar atau sok. 3, 2. Silakan. Cukup kah? A, I, U, E, O. Your articulation. Jelas kak? Angkat lagi. Silakan. Hadirin yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati. Kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang dalam acara Kongres Merdeka dan Asia Pasifik Istana Merdeka Jakarta. Cukuplah. Yuk katakan pembicara. Lihat ke sini kak, berhadapan. Pembicara berikutnya adalah? Katakan. Pembicara berikutnya adalah? Pembicara berikutnya adalah? Sebutkan di antara dua kakak ini. Belum hafal juga. Emang Bainahum gak hafal ya? Siapa namamu? Bilqis yuk? Nazla. Nazla. Bilqis dan Nazla. Pembicara berikutnya adalah? Kamu tahu nggak bagaimana biar suaramu up sini, nah, sini, sini, sini. Kamu kan kayak sedih banget gitu ya. Kita kayak MC acara duka hari ini kan. Angkatkan kamu, lihat kamera kak. Yuk katakan, pembicara, lihat kan. Smile face, smile voice. Pembicara berikutnya adalah? Pembicara berikutnya adalah Nazla Rizkia. Ya, ya, emang kayak gitu. Ya. Dan Allahu Akbar, walillahilham. Ya. Good kan? Mana Nazla? Standby, kasih mikrofon. Ini perwakilan kelas berapa? Di mana dudukmu tadi sama kawan-kawanmu? Hei kelas 2 nih, kawanmu keren banget tampil ke depan. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Ustaz Bilqis lagi loading. Anda bagaimana apa nanti? Anda lagi ngapain nanti? Nah, setelah pilih kak, narasi yang paling mudah menurutmu yang mana? Aku sudah menduga pasti ke situ kak. Lebih pendek narasinya. Silakan kak. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. You pernah jadi MC kah? Belum pernah. Bisa deh kak. Suaramu itu treble voice. Kalau masuk ke mixer kak, high-nya dikurangin, low-nya yang diangkat. Coba angkat lagi kak suaramu 3-2 silakan. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Tinggal itulah.